apa ya? Oh, ini ada ratunya sahabatku. Ini ratu lebahnya. Ini ratu apis ranahnya. Nah, ini ratunya pas ada di sini sahabatku. Oke, ratunya ada di sini udah. Assalamualaikum sahabatku. Kembali kita akan memindahkan koloni apis ranah. Ini lebahnya bersarang di dalam almari. Ini koloni lebah apis ranah yang akan kita pindahkan. Cara ternak lebah madu. Langkah awal ketika kita ingin belajar budidaya lebah, kita mempersiapkan vegetasi alamnya terlebih dahulu dengan menanam banyak bunga di sekeliling kotak budidaya kita. Kembali ke pemindahan lebahnya ini sahabatku. Lebahnya ini akan kita pindahkan pada kotak budidaya ini. Tak siapa lebahnya akan asap sahabatku. Ini lebahnya baru dak yuk bersarang di sini dak yuk. Hah? Baru ya lebahnya di sini ya. Ini lebahnya baru bersarang di sini sahabatku. Terlihat tidak banyak sisiran sarangnya ini. Ini ada 1, 2, 3. Tiga buah sisir sarang sahabatku. 4 sama yang kecil. Kita langsung ambil. Sisiran sarang yang kita ambil ini langsung kita ikatkan pada frame bingkai kotak budidaya sahabatku. Jadi setelah kita ambil seperti ini, kita langsung ikatkan saja. Oke, kita ambil. Kemudian kita langsung ikatkan seperti ini. Ini langsung kita ikatkan saja sahabatku, karena koloninya ini kecil. Ini ada madunya sahabatku. Madu ini jangan kita ambil, karena ini untuk persiapan saat larva ini menetas. Jangan kita ambil, langsung kita tempatkan setelah diikat. Ini ada madunya sahabatku. Madu ini jangan kita ambil. Udah ada madunya ya? Ada sih, cuma agak banyak madunya. Langsung kita pasangkan sahabatku. Ini satu sarang lagi. Kita ambil. Ada madunya tertinggal sahabatku. Oh, ada satu lagi sahabatku. Lipatkan lagi.
Ada itu enggak jadi ya? Apa ya? Oh, ini ada ratunya sahabatku. Ini ratu lebahnya. Ini ratu apis serananya. Nah, ini ratunya pas ada di sini sahabatku. Oke, ratunya ada di sini udah. Ratunya. Mana ratunya? Ini. Punya ada di sini sahabatku. Nah, ini ratunya sahabatku, ratu lebahnya ada di sini. Oke, kita biarkan saja ini, langsung kita tempatkan. Ini tinggal satu buah sisir sarang lagi, kita ambil. Kita pasangkan juga, karena ini ada larvanya, kita ambil saja ini, kemudian kita pasangkan. Kita ambil. Ada madunya juga ini. Ini satu buah sisir sarang lagi, kita pasangkan langsung sahabatku. Semua sisir sarangnya kita pasangkan, tidak ada yang kita ambil. Langsung tempatkan semuanya. Ratunya telah ada di sini sahabatku. Langsung kita tutup kotak budidayanya ini. Sahabatku, ini kotak lebahnya saya letakkan berjarak sekira 10 meter dari tempat semula mereka bersarang. Kotaknya saya taruh di ujung sana. Untuk mereka mudah mengenali tempat barunya, kita ambil koloni lebahnya ini. Kita dekatkan pada kotak budidaya baru. Kita ambil koloni lebahnya ini sahabatku. Kita dekatkan mereka ini ke kotak budidaya. Kita dekatkan mereka di pintu masuknya. Lebahnya mulai masuk ke kotak budidaya. Ini menandakan jika mereka telah mengetahui keberadaan ratu apis serananya. Ini detik-detik mereka pergi meninggalkan tempat lamanya ini menuju ke sarang baru. Demikian sahabatku proses pemindahan lebah pada kesempatan kali ini. Sampai lagi dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.